Indonesia, negara dengan jumlah masyarakat terbesar di Asia Tenggara, yang memiliki sumber daya alam serta masyarakat dengan beragam suku bangsa, budaya, tradisi, dan kepercayaan. Namun juga terdapat pusat spiritual terbesar bagi masyarakat Indonesia, yaitu Candi Borobudur, warisan dunia yang dianggap sebagai tempat bersejarah yang penting bagi agama Buddha. Menjelang Hari Raya Waisak, akan ada upacara pengambilan api dan air suci. Api suci diselenggarakan di Grobogan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia bahwa api suci adalah ajaran Sang Buddha yang melenyapkan kegelapan batin menjadi sinar terang untuk pedoman hidup agar dapat menjalani hidup dengan benar, terbebas dari penderitaan dan menuju ke nibbana. Upacara pengambilan air suci diselenggarakan di kota Terangkum. Air suci melambangkan kesucian dan kerendahan hati. Dengan dhamma akan membuat pikiran tenang dan tentram. Air suci akan dibawa untuk upacara di Candi Mendut. Waisak pada pagi hari di Wihara Mendut dimulai dengan parade yang sangat panjang dan penuh dengan kebahagiaan. Masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri juga berbaris bersama, bersiap-siap untuk memeriahkan acara parade besar dengan penuh kerukunan. Prosesi tersebut diisi dengan berbagai kepercayaan dan budaya. Umat di Indonesia merayakan Festival Waisak bersama wisatawan seluruh dunia dengan cara yang mempesona dan penuh dengan toleransi dari seluruh dunia. Di Candi Borobudur yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan umat Buddha di seluruh dunia, akan diselenggarakan Festival Lampion Waisak pada malam ini.
akhir kata saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Selamat menerbangkan lampion. Semoga memberikan manfaat, kesan dan kenangan indah di dalam kehidupan kita. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelum acara spiritual yang sakral dimulai, para peserta berkumpul untuk berdoa dan menyucikan pikiran dan batin bersama-sama. Duduk hening untuk mencapai kedamaian batin, yaitu menciptakan energi kesucian, memancarkan kedamaian dan kebahagiaan untuk dunia ini. Lampion malam ini dinyalakan setelah hati peserta masing-masing sudah terang dengan Dharma. Momen yang penuh dengan kebahagiaan, harmonis, persatuan, toleransi masyarakat dari berbagai negara dan agama. Lampion yang diterbangkan adalah simbol harapan hidup agar mereka selalu sukses, sejahtera, dan membebaskan diri dari segala penderitaan. Suatu kebanggaan buat MBMI, saya bangga, saya senang, dan semoga buat kedepannya MBMI tambah jaya dan sukses selalu, dan bersama tim dan Bante dari Thailand, semoga semakin jaya di bumi Nusantara dan dunia. Untuk acara hari ini, Lampion, sangat impresif, semua senang, semua happy, bawa kebahagiaan bagi semua yang datang di sini. It's a very beautiful event. Really, this is Indonesia, great country with great people and great events. I'm full of energy, I'm full of peace, and I wish you all the success and peace for the world. Thank you for organizing this, and especially for giving me the opportunity to come here to this special place. We really feel peace inside. We really feel grateful inside. This is a wonderful, successful event, and I hope we will have opportunity to share it with you again and again. Semoga perayaan Waisak malam ini menginspirasi dunia untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dunia dengan menciptakan kedamaian batin bagi diri sendiri agar dunia ini lebih indah.